Pemirsa, banjir kembali melanda sejumlah desa di Pati. Pemukiman warga kembali terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir kembali melanda desa Minto Basuki Gabus Pati. Sungai Juwana meluap karena tingginya intensitas hujan pada sepekan terakhir. Warga masih bertahan di tengah kepungan banjir dengan beraktivitas di atas ranggon. Menurut warga, banjir sempat surut dua hari lalu, namun kini banjir kembali akibat kiriman air dari wilayah Kudus dan Pegunungan Kendeng. Pak, ini ya hampir itu lah, bulan 12 itu, sekali naik itu, kita bikin. Berarti dua bulan lebih ini bertahan di ranggon, Pak? Iya, dua bulan lebih. Aktivitas sehari-hari, Pak, untuk pekerjaan? Nggak bisa apa-apa ini, nggak bisa kerja apa-apa. Kerjanya apa, Pak, sehari nyun sewu? Ya, kadang ya pertanian itu lah. Sawahnya terendam? Ya, sawah terendam. Nggak ngambil spacer pun, nggak.